Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan Misa Arwah untuk mendoakan Paus Emeritus Benediktus ke-16 yang telah berpulang ke hadapan Tuhan. Paus Benediktus ke-16 lahir pada 16 April 1927 di Marti Bayer, Jerman dengan nama Josef Aloy Ratzinger. Ditahbiskan menjadi imam pada 29 Juni 1951 lalu ditahbiskan menjadi uskup pada 28 Mei 1977, lalu menjadi kardinal pada 27 Juni 1977. Beliau mengemban tugas sebagai paus sejak 19 April 2005 sampai 28 Februari 2013, sebagai paus ke-265 Gereja Katolik Roma dengan moto Operatores Veritatis, yang artinya pekerja-pekerja kebenaran. Paus Emeritus Benediktus ke-16 sangat berjasa dalam Gereja Katolik, terutama dalam bidang teologi ketika beliau dilantik sebagai Ketua Dewan Kepausan untuk Doktrinal Iman pada November 1981 hingga menjadi paus. Beberapa karya yang diwariskan kepada kita antara lain Deus Caritas Est, Spe Salvi, Caritas in Veritate. Pada hari Sabtu 31 Desember 2022, Paus Emeritus Benediktus ke-16 meninggal dunia di Vatikan pada usia 95 tahun. Pada hari Kamis 5 Januari 2023, beliau akan dimakamkan di Basilika Santo Petrus, Vatikan, Roma. Bertepatan dengan perayaan Misa Arwah dan pemakaman yang dilaksanakan di Vatikan untuk beliau, kita rayakan pula Misa Arwah untuk beliau di sini. Perayaan ini dipimpin oleh Monsinyur Cornelius Sipayung, Uskup Agung Keuskupan Agung Medan. Marilah kita bangkit berdiri seraya menyanyikan lagu pembuka dari buku nyanyian Puji Syukur nomor 708. Omnis caro venire.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada saudara-saudari. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam kesatuan sebagai umat beriman dengan Gereja Universal, pada hari ini kita berkumpul di sini untuk mendoakan almarhum Paus Emeritus Benediktus XVI yang telah meninggal dunia pada 31 Desember 2022. Beliau telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna di dunia ini. Pada hari pemakaman beliau hari ini, kita merayakan misa arwah hari ini untuk beliau sebagai tanda penghormatan dan cinta kita kepada gereja dan kepada beliau. Secara khusus dalam misa ini kita mohon semoga Allah melimpahkan berkat-Nya bagi beliau. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan umat-Mu kepada bimbingan hamba-Mu Paus kami, Paus Emeritus Benediktus XVI, yang selama hidupnya telah menunjukkan cinta sejati kepada Kristus demi kemuliaan kerajaan-Mu. Kami mohon semoga berkat jerih payah-Nya ia dapat beristirahat dalam sukacita-Mu dan anugerahkanlah kepadanya kebahagiaan kekal dalam kerajaan-Mu. Ini kami mohon dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu,
Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan hal ini. Yesus Kristus, keturunan Daud,
yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, melahan dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar. Jika kita mati dengan Kristus Yesus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, kepada kita pada Misa Requiem untuk Paus Emeritus Benediktus XVI diperdengarkan sabda bahagia. Sengaja saya memilih sabda bahagia Yesus sebagai Injil yang dibacakan dalam Misa Requiem ini karena saya mempunyai keyakinan bahwa sabda ini sungguh dihidupi oleh Paus Emeritus Benediktus ke-16. Apa yang diwartakan Yesus dengan sabda bahagia ini? Di satu pihak, sabda bahagia bisa dilihat sebagai janji. Dijanjikan kebahagiaan kepada mereka yang karena kerajaan Allah memilih jalan hidup miskin, murah hati, suci hati, yang akibatnya lapar haus akan kebenaran, bahkan mati karena membawa damai. Ada kaitan erat antara janji dan harapan. Kepada yang berharap pada Tuhan dijanjikan kehidupan yang kekal. Diberkatilah orang yang menaruh harapan pada Tuhan. Orang yang menjalankan sabda, sabda bahagia dapat berharap akan mengalami kebahagiaan. Di pihak lain, bisa juga sabda bahagia dijadikan kriteria dan pemandu untuk menemukan jalan yang benar. Sabda bahagia adalah janji-janji gemerlap dengan citra baru tentang dunia dan manusia yang diresmikan oleh Yesus, janji eskatologis. Apa yang khas dalam sabda bahagia versi Matius? Sabda bahagia menurut versi Matius menyajikan semacam biografi batin Yesus yang terselubung. Sabda bahagia dilihat semacam potret tentang sosok Yesus sendiri. Ketika dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, siapakah orang miskin di hadapan Allah? Penginjil di kesempatan lain memperkenalkan Yesus sebagai dia yang tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Hal yang seharusnya dimiliki oleh manusia pun tidak dimilikinya, benar-benar miskin. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Siapa yang lemah lembut? Yesus sendiri. Penginjil mencatat bahwa Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih dan berbeban berat, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Lewat teks ini Yesus diperkenalkan sebagai benar-benar pribadi yang lemah lembut, suci hatinya, pembawa damai, dan karenanya tiada henti-hentinya melihat Allah. Sabda bahagia memeragakan misteri Yesus Kristus sendiri. Penginjil Matius dengan sabda bahagia sebenarnya memperkenalkan siapa itu Yesus. Yesus itu disebut yang bahagia karena kualitas untuk bahagia, sebagaimana disebut dalam sabda bahagia, ada dan operatif dalam dirinya. Kualitas yang disebut sebagai syarat agar mendapat kebahagiaan dalam sabda bahagia versi Matius adalah miskin, murah hati, suci hati, lapar dan haus akan kebenaran, membawa damai,
dianiaya, bahkan mati karena kerajaan Allah. Semua kualitas ini tertemukan dalam diri Yesus. Sabda bahagia ini juga memanggil kita ke dalam persekutuan dengan Yesus. Jika kita ingin ambil bagian dalam kebahagiaan yang dimaksud oleh Yesus, maka cara dan jalan yang harus kita lalui adalah cara dan jalan Yesus sendiri yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Jalan dan cara itu antara lain dengan hidup miskin di hadapan Allah, lemah lembut, rendah hati, suci hati, lapar, haus akan kebenaran, membawa damai. Paus Emeritus Fransiskus ke-16 dicintai dan dikagumi oleh karena kecerdasan, keuletannya, ketekunan, kemampuan menguasai sejarah dan berbagai dogma Gereja Katolik. Orang yang berpikiran tajam menghidupi dan mengajarkannya dengan kepastian dan keyakinan yang tinggi. Dan dari segi manusia, beliau adalah pribadi yang rendah hati, sederhana, tidak banyak bicara, dan murah senyum. Mottonya, Cooperatoris Veritatis, pekerja-pekerja kebenaran. Warisan Paus Benediktus ke-16 yang sangat besar adalah komitmen beliau yang sangat besar pada ajaran-ajaran agama Katolik. Ini menyangkut ajaran yang kita pegang dalam hidup sebagai orang Katolik. Pondasi karya apostoliknya adalah dua dasar kaki gereja, yakni kasih dan kebenaran. Dia menulis ensiklik Deus Caritas Est dan bukunya yang terkenal Co-workers of the Truth. Benediktus dianggap sebagai seorang tradisionalis. Perlindungannya yang ketat terhadap prinsip-prinsip yang dipegang oleh kepausan. Dia adalah seorang pengkritik homoseksualitas, pernikahan kelamin sejenis, eutanasia, dan aborsi. Dia sangat kritik ini, sehingga penganut kelompok tadi mengatakan dia paus yang paling jahat selama ada sejarah, karena dia berpegang teguh pada kebenaran Kristiani. Sebagai kardinal, ia menulis buku Truth and Tolerance yang mencela penggunaan toleransi sebagai alasan untuk menyimpangkan kebenaran. Yang utama baginya adalah kebenaran harus ditegakkan. Jangan memudarkan kebenaran karena toleransi. Benediktus ke-16 juga mengikuti Konsili Vatikan II dan secara konsisten terus-menerus mempertahankan hasil konsili tersebut, termasuk itu Nostra Aetate, dokumen yang menekankan pada rasa saling menghormati dengan agama lain dan pernyataan hak kebebasan beragama. Selama konsili ia dianggap berpandangan liberal. Ketika beliau dilantik menjadi paus dengan nama Benediktus ke-16, pers mewawancarainya dengan pertanyaan, apakah ada program spektakuler dari paus baru? Beliau menjawab, mau tahu jawabannya ya? Tentu ada dua program super spektakuler. Dewan pers itu berpikir, hebat-hebat, jangan-jangan programnya mengizinkan perempuan menjadi imam atau yang berkeluarga menjadi imam. Beliau menjawab, tentu ada yang spektakuler. Satu, katanya, program pertama mendengarkan sabda Allah dan program kedua melaksanakan sabda Allah. Itu super spektakuler. Mendengar sang kebenaran dan bekerja demi kebenaran. Warisan lain adalah sikap Benediktus ke-16 sebagai cendekiawan yang luar biasa,
humble, baik hati, dan kecenderungan untuk mendengarkan lantas memahami. Memang hanya orang yang mendengarlah mampu sampai kepada pemahaman. Sebagai human, beliau sederhana dan rendah hati. Beliau bukan tipe orang temperamental yang selalu ingin mengoreksi orang, bukan. Beliau bukan hanya ahli dogma, tetapi sosok yang menginginkan gereja tetap berjalan pada arahnya. Ketika mundur, Paus Benediktus XVI mengatakan bahwa ia akan membaktikan diri untuk gereja dengan cara apa? Dengan cara membaca dan berdoa. Saudara-saudari, ketika menghadiri ibadat malam tahun baru di Basilika Santo Petrus Vatikan, Paus Franciscus menyebut Paus pendahulunya itu, Paus Benediktus, sebagai sosok yang mulia. Dengan penuh perasaan, kita mengingat seseorang yang begitu mulia dan begitu baik hati, kata Paus Franciscus. Dan kita merasakan di dalam hati rasa syukur yang begitu besar, rasa terima kasih kepada Tuhan karena telah memberinya karunia untuk gereja dan dunia. Kata-kata terakhir keluar dari mulut Benediktus sebelum menghembuskan napas terakhir adalah, "Saya sangat mencintaimu, Tuhan." Berbahagialah mereka yang miskin, murah hati, suci hati, lapar dan haus akan kebenaran. Ini yang khas dalam Paus Emeritus Franciscus, lapar dan haus akan kebenaran. Dan dia menjadi co-operator the truth, co-operator kebenaran, pejuang kebenaran. Berbahagialah mereka yang murah hati, suci hati, lapar dan haus akan kebenaran, membawa damai, dianiaya, bahkan mati karena kerajaan Allah. Mereka ini menjadi karunia besar yang pernah diberikan kepada gereja. Selamat jalan, Paus Emeritus Benediktus XVI, damailah bersama Bapa di surga. Mari kita bangkit, mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Dan pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus,
Katolik dan Apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup kekal bagi semua orang beriman. Bagi semua gembala gereja, semoga Allah Bapa selalu memberkati semua gembala gereja, agar dapat mewartakan iman dan ajaran gereja, serta mengamalkannya dalam kehidupan di tengah-tengah umat beriman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk Paus Emeritus Benediktus XVI yang telah meninggal dunia. Semoga seluruh pelayanan di dunia, khusus dalam tugas sebagai paus, berbuah limpah dalam gereja, dan semoga ia lewat peristiwa kematian diikutsertakan dalam perayaan ibadat surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari dengan cahaya cinta kasih Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga iman kita diteguhkan sehingga kelak kita semua bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah Tuhan bagi orang yang hidup dan orang mati. Kami mohon belas kasih-Mu bagi hamba-Mu, Paus Emeritus Benediktus XVI, yang sudah Engkau panggil, berbelas kasihlah pula bagi kami yang menyampaikan permohonan kami dengan rendah hati kepada-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami ini yang kami panjatkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus Juru Selamat kami, atas maut Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut wafat-Mu. Ya seruan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Murah, kami mohon belas kasih-Mu bagi hamba-Mu Paus Emeritus Benediktus XVI. Semoga hidup semasa hidup ia mempersembahkan kurban ini untuk keselamatan umat. Semoga sekarang kurban yang sama ini mendatangkan pengampunan dan keselamatan baginya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau, Tuhan yang hidup, diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedia tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan ibadah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Cornelius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Ingatlah akan hambamu Paus Emeritus Benediktus ke-16 yang telah Engkau panggil dari dunia ke hadapanmu. Perkenankanlah dia yang serupa dengan putramu dalam kematian dapat menjadi satu dengan dia dalam kebangkitannya, ketika dia akan membangkitkan orang mati, dapat mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menerima dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sana mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, sebab dengan memandang Engkau Allah kami, sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran dia bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masuk kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Agnus Dei. Vitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitalis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
jikalau mati akan banyak tuanya. Barang siapa sayangkan nyawanya, pastilah akan binasa. Yang merelakan nyawa akan bahagia. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kabulkanlah permohonan kami bagi hamba-Mu, Paus Emeritus Benediktus XVI, yang semasa hidupnya melayani umat-Mu dengan sabda dan santapan suci. Di dunia ini ia telah mewartakan misteri iman, semoga di surga ia menikmati kepenuhannya dengan nyata, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Umat diundang berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah sumber segala penghiburan memberkati saudara, sebab Dia telah menciptakan manusia dengan kebaikannya yang tak terhingga, dan dengan kebangkitan putera tunggalnya, Dia telah menganugerahkan kepada umat beriman harapan akan kebangkitan. Amin. Semoga bagi kita yang masih hidup, Dia mengampuni dosa-dosa, dan bagi semua yang telah meninggal, Dia menganugerahkan tempat terang dan damai. Amin. Semoga kita semua yang bahagia selamanya bersama Kristus, yang kita percaya sungguh telah bangkit dari kematian. Amin. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.